Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada malam ini 22/10/23 kita teruskan pengajian kita dalam buku Tenang dengan Ujian yang menjadi agenda perbincangan kita di Masjid Kampus Kesihatan USM ke Kelantan. Jadi tajuk yang kita bincangkan pada sambungan kita pada kali ini iaitulah bab yang ke-8. Maaf. Bab yang ke-7. Muka surat 73. Bab yang ke-7, muka surat 73, akhlak dan etika ketika menghadapi fitnah. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang telah kita dengar di awal dulu, makna fitnah. Kita bila sebut fitnah, kita rasa orang kenak kita, orang tuduh kita macam-macam, itu je yang kita nampak fitnah. Tapi yang sebenarnya, hatta la takuna fitnatun, dalam Al-Quran Tuhan kata sehingga tidak lagi berlaku fitnah. Para ulama tafsir kata fitnah di sini iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menghadapi ujian, fitnah yang paling besar sekali, yang berbahaya, fitnah dalam agama. Fitnah dalam dunia pun kita tak nak. Orang tuduh kita ke, orang buat kita macam-macam, kita tak nak. Tetapi dia punya kesan atas dunia ni tak jauh. Paling jauh dia pergi ke penjara, ditangkap, didakwa, ataupun dipulau oleh masyarakat, setakat tu. Tetapi fitnah dalam agama yang sangat berbahaya, sebab dia pergi ke neraka, wal'iyazubillah. Maka bagaimana itu dia kategori fitnah. Jadi fitnah ni kita ambil dua-dua, fitnah yang besar dalam agama yang bermula dengan syirik, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak baik. Dan kita ambil juga fitnah dalam kehidupan, orang tuduh kita, orang buat macam-macam ancaman, sihir, apa ni, provokasi, boleh katakan semua jenis fitnah lah masuk. Tengok muka surat yang ada buku, buku ni yang ada muka surat 73. Zaman yang sedang kita lalui ni, ini apa ni, dia panggil mukaddimah dia. Zaman yang sedang kita lalui ni, maknanya saat yang kita ada sekarang ni, cabaran dia lebih besar daripada zaman dulu. Nak banding dengan zaman dulu, cabaran kita lebih besar. Iaitulah zaman yang penuh pancaroba, ujian dan cubaan. Ujian, cubaan daripada dulu lagi. Allah uji tok kita Nabi Adam AS, jangan dekat dengan pokok, dia dekat, dia keluar dari syurga. Macam-macam ujian. Tetapi zaman kita ini bentuk ujian tu mungkin berbeza dan lain sikit daripada zaman dulu. Kehidupannya, kehidupan zaman kita ni penuh dengan fitnah. Apabila orang tak takut pada Allah Azza wa Jalla, apabila masyarakat ni sudah hilang lumpa kepada Allah. Kerana itu anda selalu tanya soalan, apa beza di antara takut pada mati dengan tak ingat pada mati? Ada orang kata sama ya. Lah, tidak sama. Orang takut dengan mati, dia tak nak mati. Macam-macam ubat dia beli. Tapi orang yang ingat kepada mati, dia berhati-hati. Dia tak akan buat, dia tak akan kata, dia tak akan keluarkan kenyataan kecuali perkara yang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak sewenang-wenangnya buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, sebab dia tahu selepas mati dia
dia akan menghadapi ujian yang besar, iaitulah Allah SWT akan hitung balik semua perkara yang kita buat di atas dunia ni, yang zahirnya, yang batinnya, yang kecilnya, yang besarnya. Jadi dua-dua tu ada. Kenapa kita mau berani? Macam mana kita boleh berani? Jadi kehidupan kita ni penuh dengan fitnah, sama ada fitnah dalam politik. Kata di para ulama, dua sebab manusia ni jadi ganas. Yang pertama, kerana dia nak pada jawatan, berebut. Yang kedua, kerana takut hilang kuasa yang sudah ada. Yang belum ada, dia nak kuasa. Yang sudah ada, takut hilang kuasa. Maka jadilah benda-benda yang timbullah fitnah macam-macam. Fitnah dalam kerjaya. Sama-sama kita kerja pun, nak tahan orang ni naik pangkat, tak mau. Fitnah dalam agama yang cukup berbahaya. Sama-sama pendakwah juga tak sunyi daripada macam-macam fitnah yang dilemparkan, macam-macam penyakit, tuduhan yang dikemukakan, masalah sosial, masyarakat dan sebagainya. Maka marilah kita sama-sama cuba mengambil akhlak dan sifat yang sepatutnya diamalkan berpandukan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan Sunnah, dan contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat dan para ulama salafus salih. Jadi para sahabat, bagaimana keadaan mereka? Orang-orang yang soleh di kalangan terdahulu, bagaimana sikap mereka apabila berlaku fitnah? Akhlak atau etika ketika menghadapi fitnah. Terdapat beberapa akhlak, adab dan sifat yang sepatutnya diamalkan supaya fitnah tersebut tidak meninggalkan kesan buruk kepada manusia. Hal ini agar jangan pula kita sendiri nanti akan membawa fitnah ke dalam masyarakat Islam. Ya, jadi karena itulah kata orang, fitnah ni kalau datang, fitnah waktu dia mari, kita tak perasan. Kita duk ingat akan okey je, molek je. Semua orang akan terkena. Tapi setelah dia berlalu, barulah orang-orang yang mula insaf, mula sedar, oh silap aku, gopoh kita, belorak kita, nak cepat kita. Jadi kita baru tahu, oh silap. Jadi kita dah lalui masa musim COVID dulu, kita telah melalui hari-hari yang begitu dahsyat. Sama ada timbulnya teori konspirasi dia panggil, timbulnya tuduhan pencari dajjal. Kononnya orang ni dajjal, orang ni wakil dajjal. Sebab masalah vaksin, masalah apa, banyak. Ramai juga yang terlajak. Kata orang yang terlajak ke depan. Ada yang break tengah jalan, ada yang jutan balik, dan ada yang berterusan. Karena itu kita dengar hari ini macam-macam tuduhan dia buat. Konon-kononnya Imam Mahdi sudah ditabalkan, dajjal akan muncul di tempat tertentu. Dan dia namakan pemimpin, ada pemimpin dalam dunia ni, itulah sebagai dajjal. Kita kata subhanallah. Nabi SAW tak namakan dajjal itu kepada sesiapa. Mari yang mutakhir akhir zaman ni gopoh kita cepat sangat. Nak tunjuk kita ni hero, orang yang pertama buat kajian. Maka kita berani buat tuduhan yang begitu dahsyat. Maka di sini para pencinta ilmu sekalian, kita berhati-hati, jangan gopoh ketika datangnya fitnah. Di antara adab yang kita kena belajar, yang pertama, berhati-hati, lembah-lembut, halus budi bicara dan tidak gopoh. Ini penting. Yang penting, jangan gopoh. Amalan dan sikap ini ketika menghadapi fitnah dan keadaan tidak menentu ialah sikap yang terpuji kerana memberi peluang kepada seorang Muslim untuk memerhati dan meneliti hakikat sebenar sesuatu perkara yang berlaku. Sesuatu perkara itu hendaklah dikaji sehingga punca asalnya dapat dikesan. Mari mana kat cerita ni? Tanya dulu. Ada orang sebar. Ada orang, kita ni asalkan orang sebar ya, tersebarlah di alam nyata. Di alam maya ni. Bila berlaku kes Palestin hari dua ni, kita doakan semoga Allah Ta'ala selamatkan sahabat-sahabat kita,
saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza, daripada Yahudi yang jahat, dan Allah Ta'ala hentikan kezaliman mereka secara cepat. Tersebar dah berita. Oh, siapa dia baca 250 juta. Kau tak jumpa lagi. Masjid ni tak apa. 250 juta berapa dia? Surah Al-Fil. Dah. Nak selamat Palestin. Selagi kalau tak sayang, jangan baca. Kita kata mana ada dalil, mana ada hadis yang menyuruh sembunyikan. Siapa mereka orang tak percaya, dianggap orang tak sayang ke Palestin. Mudahnya dia punya conclusion. Tak baca ni tak sayang. Siapa dia? Siapa dia ajar lagu tu? Nah, itu kita kata yang bimbang yang kita mudah terperangkap, mudah terpedaya. Maka kita sebagai seorang Muslim jangan gopoh. Sesuatu perkara itu hendaklah dikaji sehingga punca asalnya dapat ditemui. Kata Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Ha, tengok bahasa Arab ni menarik tak? Cara sebutan dia kita dengar apa bahasa semangat. Artinya tidaklah sikap lemah lembut dalam sesuatu hal, mana kita lemah lembut, mana kita tidak gopoh, tidak berkasar, tidak berlorak, kata orang, dalam mana-mana sesuatu hal kecuali menambahkan keindahannya. Ha, jadi kalau kita orang kata ni kita dah dengar aja isu orang cakap, terus nak ulas. Ha, jadi huru-hara lah kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ni tokoh yang besar, kita dengar pula video pendek yang orang potong, kemudian terus melompat bagi ulasan, bagi apa ni, celaan. Kita mengatakan ini lagi berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab kesan kata-kata dia itu memberi infak yang berat kepada masyarakat. Jangan hati-hati. Manakala kita berlemah lembut, tak bergopoh, orang Kelantan kata tak berlorak, menambahkan keindahan kita. Syekh, minta ulah tajuk ni sekejap. Maaf, saya sedang meneliti, mengkaji. Orang tak marah. Tapi kalau kita dah keluar statement kenyataan, tiba-tiba salah, jatuh credibility kita. Down kita punya kedudukan. Betul tak? Wala yunza'u min syai'in illa sya'na. Dan tidak dicabut sikap itu daripada sesuatu perkara kecuali akan menambahkan kerosakannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Maknanya kita jangan gopoh, jangan berlorak dalam sesuatu isu. Oi, zaman lo ni dipanggil zaman tular. Zaman tular ni kita nak jadi orang pertama. Itu ya kalau ada aksiden, bukan dia gitu lo orang sakit. Dia gitu ambil gambar, update Facebook. Baru berlaku sekarang. Depan mata saya. Oh, sedap dia buh. Depan mata dia. Dia nak ceritanya, depan mata dia. Pasal itulah dia, orang sekarang ni, kalau ambil gambar, dia tak suka orang ambil gambar. Dia nak selfie. Sebab apa selfie? Sebab selfie ni sangat tinggi. Sebab mirror dia, orang tahu, oh dia sendiri ambil. Jangan main. Mazhab selfie ni pun jangan jangan dipandang mudah-mudah, sebab dia ada cita rasa tersendiri. Baginda Nabi SAW juga bersabda kepada Asyjab Abdul Qais, nama sebenarnya Al-Munzir Ibnul A'iz, dia panggil Asyaj, mana ada parut di situ. Bila orang lain gopoh tengok Nabi pakat tinggal utah, tinggal barang-barang, nak pergi bersalah dengan Nabi SAW, yang si Asyaj ni radhiyallahu anhu, dia tenang, dia turun, dia ikat unta dia, dia simpan barang-barang, dia ambil baju hok comel pakai, baru jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk perhati tengok. Nabi kata, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Pada awak ni ada dua sifat yang disayangi oleh Allah azza wajalla. Al-hilmu wal anas. Lemah lembut dan tidak kopoh. Orang lain berlari kejar nak pergi jumpa Nabi, pakai tak mandi, kata orang. Nah, dengan bau tau tu lah lagi peluk Nabi SAW. Si Asyad ni lah, dia tukar pakaian dulu, dia bersihkan dia, baru dia menghadap Nabi SAW. Kita ni kadang-kadang gopoh tak tentu kena tempat. Nah, ini hati-hati. Hadis ni rawahu Muslim,
Maka kita semua hendaklah bijaksana, mendalam dalam berfikir dan menyatakan pendirian dalam semua keadaan tanpa gopoh, serta jangan cepat membuat kesimpulan. Tengok sikit, jadi sana. Hal ini kerana ini bukanlah manhaj umat Islam khasnya pada zaman fitnah. Benda ni tak boleh nak nafikan. Terutama sekali kalau kita masyarakat Malaysia ni, di antara pintu fitnah yang berlaku iaitulah pertukaran warna. Warna-warna kita lah, warna bendera ni. Allah. Kalau mari musim akad bendera, penat kita nak jak. Tak. Mari dia tahu dia kawin ni tak suka warna, dia pergi pacok dekat tangga kawin tu, berkelahi tengah malam buta. Pergi pacok lain luah lagi dunia ni, pergi kosek apa rumah kawin tu. Kemudian dia mari zaman-zaman ulah isu semasa ni. Macam-macam apa ni isu ini timbulkan. Kita kata itu jangan buat. Dan yang paling besar yang anda nak nasihatnya iaitulah tentang ustaz-ustaz kita ni, jangan gopoh menafsir hadis alamat kiamat. Tanda itu. Jangan gopoh tafsir hadis alamat kiamat. Banyak otak jadi. Bahkan orang yang terlalu, ini adalah sebuah hadis, hadis ni tak ada dalam buku tu, tak tanda. Anda rasa hadis ni perlu dikemukakan supaya kita dapat manfaat lebih-lebih lagi zaman kita hari ni. Hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan. Nabi kata akan terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi. Orang berdiri cegak itu lebih baik daripada orang berjalan. Wal-mashi khairun min as-sa'i. Siapa dia berjalan lebih baik daripada orang berlari. Sebab apa Nabi bagi tahu macam ni? Kenapa Nabi kata lebih baik orang berjalan, lebih baik orang apa ni, orang yang berdiri ni lebih baik daripada orang yang berlari? Orang berlari, orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Sebab apa? Sebab bila fitnah mari, sukar untuk kita nak menyelamatkan diri. Jadi kalau orang duduk, lambat sikit nak sapa. Orang berjalan lambat sapa, orang berlari cepat sapa kepada fitnah. Itu maksud dia. Maka jadi bila berlaku apa-apa kes, orang kelahi ke, orang baloh ke, orang duduk mengatur sana sini, kita kekang nafsu kita, tahan diri kita, jangan masuk campur lagi. Sebab apa Nabi kata? Tengok hadis. Dalam hadis ni Nabi SAW peringatkan man tasharrafa laha tastashrifuhu. Ini bahasa dia. Man tasharrafa laha tastashrifuhu. Ai sesiapa yang tasarraf. Tasarraf ni banyak membincangkan atau berusaha duk cari benda tu. Bila orang mari kata teori Dajjal, teori Mahdi, teori-teori ni, teori alamat kiamat ni, kita pun korek juga, cari juga, nak suruh jumpa Imam Mahdi, nak suruh jumpa Dajjal, tasrifuhu, maka dia akan mempengaruhinya. Sebab itulah kita tengok orang-orang yang duk cari benda ni, dia akan jadi pelik. Kenyataan-kenyataan statement dia menakutkan kita. Sebab apa? Dia boleh tuduh orang ni Imam, boleh tabah orang ni Imam Mahdi. Dia boleh tabah orang ni sebagai Dajjal. Dia boleh tajak segala benda yang berkait, dia kait belakang. Tengok nasi lemak. Biasa nasi lemak ni orang buku tiga segi tak? Tu lambai Dajjal tu. Tengok kereta polis ada mata. Polis ni biasa dia tulis mata lah, muka polis duduk tengok orang. Tu mata Dajjal. Nasi lemak pun masuk juga. Nak kata apa? Kereta mampus tengah jalan, biasa orang palai merah. Itu lambai Dajjal. Berapa kejap lah kita cari habis Dajjal ni? Nabi SAW ajar kepada kita supaya minta lindung. Nabi kata, faman wajada minha malja'an au ma'azan fali'uzbi. Siapa dia jumpa tempat berlindung, siapa jumpa tempat nak lari, siapa jumpa tempat selamat diri, duduk situ. Tak jangan duduk capur ya, teori-teori yang pelik ini. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi anda rasa perkara ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjebak dengan kes-kes yang kita pun tak tahu nak gimana. Banyak isu. Sebelum berlaku peperangan Yaman, seorang pengkaji hadis alamat kiamat, dia mari pondok. Dia mari cerita tentang Yaman begini, begini. Kuat,
teori hadis ni, hadis ni. Anda kata Syekh, la uminu bik. Aku tak yakin dengan kajianmu. Oh, dia kata dia kaya. Kata aku tak percaya. Aku ngaji juga bab alamat kiamat, tapi aku tak percaya dengan kamu. Dengan kajian awak. Bukan tak percaya kepada Nabi. Ada Nabi kena percaya. Tak percaya kepada Nabi habis kepala modal kita kan. Jadi kita percaya tapi kajian dia kita tak percaya. Takdir Allah Taala. 2 minggu lepas pada tu, tam husi masuk, meletup dia punya sanaa pecah. Kita kata tengok, kita panggil orang hak pelajar, hak bawa dia tu, kata rajak ke syekh mu, apa yang aku tak percaya gitu berlaku sekarang. Subhanallah. Banyak waktu Covid gitu, Allah takut kepala kita ni. Cita ni nya kata aja dajal demo sebab terima KKM suruh vaksin, dia kata ni makan dajal juga. Habis kena. Lepas tu duduk mana geng-geng hak mendajal kau orang ni duduk mana? Tak tahu mana ya. Jadi kalau kita masuk juga tiga tu terperangkap dengan dia, lo di malu muka lagi tanya. Jangan gopoh, jangan cepat. Hadis Nabi kata, yang penting hadis kata apa? Man tasyarrafa. Siapa kuat sangat duk kaji kau benda-benda pelik ni, tasyarribu, dia akan terperangkap dengan benda tu. Jadi kita belajar tengok ni. Macam-macam orang hok gulu dalam bab pemikiran ni. Pelik-pelik. Hok mari bahasa jenis tak sempai duit, tak sempai beli dengan duit kertas, tak mau dah. Ni semua ni kertas Cina belaka tak ada faedah. Nak beli dengan duit hok buat sendiri, duit dinar. Kita kata macam mana ada pejuang-pejuang tu. Kita sokong. Tapi kita duduk di alam nyata sekarang ni, nak pergi beli ke apa? Tak bawa dinar, siapa dia? Tokek ikan mana nak jual ikan kita? Ha, satu dinar berapa ribu? Beli ikan RM5. Siapa nak terima? Lepas tu, dia nak cucu, nak kembalikan duit tu dengan apa? Dengan kertas. Maksudnya kita terima juga kertas. Baik, bawa kertas lalu. Ya, baik. Kita sabar setakat tu. Kalau ni pun tak mudah, dah marah ni. Tak? Dia kata, nak buka balik benda lama ni. Baiklah, kita pergi. Adab yang kedua. Adab yang kedua, sabar. Kita amat memerlukan banyak kesabaran, terutamanya ketika menghadapi suasana fitnah. Kena sabar ketika itu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Allah Ta'ala uji kita takut. Lali macam-macam takut kita ada. Takut pada tak cukup makanan lah. Takut satu masa nanti. Macam-macam takut. Sebab kita terlalu mikir dia. Kita kena fikir benda-benda yang akan datang. Tapi kalau terlalu memikir, sampai terlupa kita kepada ke alam nyata yang kita ada sekarang, fikir saja, tak buat kerja, tak ada faedah. Jadi jangan terlalu takut. Allah Ta'ala uji juga dengan kelaparan, tak cukup makan. Kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Maka Allah kata, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ayat ini panjang, kita beri setakat itu sebab kita nak ambil tajuk kitanya, ketika berlaku ujian kita kena sabar. Jadi ujian di sini, macam-macam ujian. Ujian yang paling berat sekali, ujian dalam agama. Ujian dalam agama. Zaman kita hari ini payah. Zaman dulu mudah. Masyarakat kampung dia akan ikut ustaz dia. Betul tak? Ustaz mari ngajar sini ke apa, pakarlah waktu. Ana masih lagi jumpa dengan orang tua-tua, umur 70-80 tahun, yang sempat berguru dengan arwah ayah kita ni. Dia jumpa kita, dia kata, ustaz Abu Anas, tok ayah ni kok mana-mana pun pergi kemah-kemih apa yang tuan guru royak dulu. Tok guru sengaja dia royak dulu, kita pergi kemah-kemih dah. Tak berubah dah kita. Hai, kata kuat. Pasal dia dengar hal tu dah. Dia tak dengar hal lain ni. Zaman kita ni zaman internet, kata orang dah. Timbul satu isu, jangan gopoh. Cepat sangat bagi ulasan, esok orang ulas balik, kita pun koyak. Terpaksa kena buat rakaman baru, menjelaskan kekeliruan, siapa dia keliru.
Kita lah keliru sebab cepat gopoh. Sebab itulah anda sendiri belajar dengan ilmu orang-orang yang gopoh ni. Bila berlaku satu-satu isu, kita tunggu dulu, tengok apa ulasan orang lain. Ustaz ni ulah, pendakwah ni ulah, orang tu kata gitu, kata gini. Kalau kita rasa munasabah sesuai, baru kita buat kenyataan. Sama ada video pendek ke, kita buat tulisan ke, supaya kita tidak mudah terperangkap dengan isu semasa yang kita tidak tahu apa yang, apa hakikat yang berlaku. Orang lain, kita nampak zahirnya, orang duk cakap benda lain. Kalau kata, oh dia bersumpah, bersumpah main-main lah zaman kita hari ni. Yahlifuna billahi ma qalu, dia bersumpah dengan apa yang yang ada daripada, yang penting kepentingan dia orang ada, kita yang penat, kita marah. Allahu Akbar. Baik. Hadis lain pula, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna min waraikum ayyamus sabr. Nabi kita nasihat pada sahabat-sahabat dia, Nabi kata sungguhnya akan datang selepas zaman kamu ini sesuatu keadaan yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Lepas pada zaman kita ni, kita perlu kesabaran yang tinggi. As-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri. Orang yang sabar berpegang dengan agama seperti orang pegang bara api. Kita diarahkan pegang bara api, pegang panas, buka terlepas. Jadi berat kita hidup. Lepas jatuh. Pegang panas. Itulah keadaan suasana orang yang betul-betul beramal dengan agama, berpegang dengan sunnah di zaman kita ini agak gawat. Tapi ingat, lil 'amili fihim mislu ajri 50 rajulan. Siapa dia beramal, berpegang dengan sunnah Nabi di akhir zaman ketika huru-hara berlaku, pahala dia seperti 50 orang di zaman keamanan dan damai. Yang beramal seperti amalan kita tapi ganda dia 50 kali ganda. Allahu Akbar. Jadi sahabat ni tolong tanya bagi pihak kita, ya Rasulullah, ajru 50 minhum. Pahala 50 orang zaman tu kah? Ni zaman kita ni zaman 1445 dah. Pahala zaman zaman ni kah? Nabi kata la. Ajru 50 minkum, pahala 50 orang sahabat. Apa salah hadis dalam Abu Daud. Maknanya sifat sabar juga akan menzahirkan perbezaan yang jelas antara orang yang punya keazaman dan kesungguhan dengan mereka yang bersifat penakut dan lemah. Memang dah. Orang sabar dia lawan terus. Orang yang penakut dia menikus, kata orang. Oleh sebab itu para salafus soleh melazimkan kepentingan sifat sabar ini ketika berlakunya fitnah dan menghadapi peristiwa yang genting, maka seharusnya kita mencontohi sejarah mereka. Contoh, dia ada beberapa contoh yang kita ambil. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum diazab dan diuji dengan teruk pada zaman awal kebangkitan Islam di Mekah. Orang waktu di Mekah sebelum hijrah dahsyat. Bukan sekat orang lain. Nabi sendiri dicekik tekak. Nabi duk baca Quran dekat dekat Kaabah, mari mari Quraisy, cekik tekak Nabi. Abu Bakar pergi sentap, dia pula kena pukul. Sahabat-sahabat lain kalau kalau zahirkan Islam kena pukul. Kerana itu tidak ada orang munafik di Mekah pada zaman zaman Mekah, tak ada orang munafik. Nak jadi munafik apa, kena tapak Abu Jahal. Kata orang makan pendapat free. Nah. Kita nak munafik ni waktu orang benar sebab nak nak bermuka-muka. Dia tak percaya tapi dia nak nak ambil projek. Maka apabila Rasulullah SAW melalui tempat mereka, baginda menasihati mereka supaya bersabar. Antaranya ujian yang menimpa keluarga Yasir, Ali Yasir. Nabi SAW bersabda kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Nabi lalu nak tolong tak boleh. Batu besar di atas perut, tangan kena ikat. Kalau Nabi pergi, Nabi kena sepak. Cuma Nabi boleh bercakap, sabran ala Yasir, sabarlah keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, janji kamu di syurga. Mati sekarang, matilah. Kalau tak mati pun sakit, baik mati. Itu yang Nabi sebut. Allahu Akbar. Mana, mana tak boleh. Zubair ibn Adi berkata bahawa dia telah pergi bertemu dengan Anas bin Malik. Zubair, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Anas
dan mengadu kepadanya tentang kezaliman Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang seorang yang agak ganas. Kita nak kata lebih-lebih kita pun tak berani. Tapi Hajjaj ni ganas. Kalau banyak orang yang lawan dia kena. Dia kata, Anas, macam mana nak buat ni? Kita diganyang. Di Madinah, kalau tuan-tuan masuk dalam perkuburan Baqi', ada macam telaga besar gitu. Telaga gitu. Duduk tengah-tengah kubur. Kalau tanya orang jaga kubur, dia akan bagi tahu. Dia kata ni syuhada harrah. Syuhada harrah ni, orang-orang mati syahid di harrah syarqiyah ni, yang diserang oleh tentera Hajjaj. Diserang oleh tentera Hajjaj. Mati, ramai. Jadi orang ni tanya Anas, macam mana nak selesai masalah ni? Lawan ke tak lawan? Anas kata, isbiru, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman lepas pada kamu ni lebih teruk daripada yang sebelum. Lebih teruk daripada yang sebelum. Hatta talqau rabbakum, sehingga kamu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sama ada kita mati atau maksudnya kita bertemu dengan Allah di akhirat esok, semua orang zalim akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang zalim akan diambil tindakan oleh Allah. Atas dunia ni mereka berkuasa, dia boleh tunjuk kuasa, dia boleh tunjuk apa ni kekuasaan dia. Tapi bila dia mati, dia tahulah di mana hujung jatuh, di mana hujung pangkal mereka nak pergi. Jangan baik. Jadi Anas kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, isbiru, sabar, kerana zaman yang akan datang lebih teruk, lebih berat. Ada kalanya, ada juga dalam hadis lain, hadis Huzaifah contohnya, adakah tidak selepas daripada berat ni jadi baik? Huzaifah kata ada. Dia agak panggil macam al-ayyamu dual, hari ini silih berganti. Ada waktu kita duduk atas, ada kata duduk bawah. Kita tengoklah zaman apa ni, tentera Salibiyah contohnya. Nah, dia ambil Palestin, ambil ini, kemudian dia ambil balik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ada turun naik. Tapi secara kalau kita nak banding ke, maknanya hak kamu dia lebih teruk, lebih berat. Jadi kita hari ini pun kita kena belajarlah ilmu sabar. Hadis ini dalam Bukhari, dan terdapat banyak hadis yang Nabi SAW nasihat kepada sahabat-sahabat dia, isbiru. Musabar, aku tunggumu di kolam. Satu hari Nabi kita bercakap dengan orang-orang Ansar di Madinah. Nabi kata, ya masyarakat Ansar, Madinah satu hari nanti akan kosong. Orang akan pindah. Madinah akan kosong, orang akan berpindah, tinggal Madinah. Sebab ibu negara Islam bukan duduk di Madinah, duduk di Syam. Ingatkan zaman pemerintahan selepas pada Khulafa Ar-Rasyidun, zaman pemerintahan Amawiyah, Muawiyah pindah, ibu negara duduk di Syam. Jadi projek-projek pembangunan tumpu dulu. Orang-orang Madinah pakat nak keluar. Nak akak agak panggil bawa barang-barang nak hijrah. Jadi sahabat-sahabat kata, "Lak isbiru." Nabi telah berpesan, "Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Nabi kata Madinah lebih baik kalau mereka kenal kelebihan Madinah. Duduk. Ada hak dia, ada tak dengar. Ada hak sabar, ada sabar. Dan Nabi pesan kepada Ansar, akan berlaku je ujian kepada mereka, mereka terpinggir. Terpinggir, mana jawatan-jawatan besar mungkin tak dapat. Nyokauk orang lain pula apa? Nabi kata, hatta talqauni alal haud, aku tunggu kamu menjumpa dengan aku di tepi kolam, di akhirat esok, maknanya hak dunia ni kecil lah. Berapa lama kita kena kenak korang, berapa lama kita kena ujian atas dunia, tapi dia akan berakhir dengan kematian. Tapi yang lebih besar lagi, iaitulah apabila kita boleh bertemu di tepi kolam, maka ketika itulah kita akan bergembira sebegembiranya, sebab kita menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, orang lain dahaga di mahsyar. Allahumma arzuqna apa ni syurbatan hani'atan, ya Allah rezekikan kepada kami dapat minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak akan dahaga lagi pada saat itu sampai masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Nabi pesan sabar. Jadi banyak hadis-hadis
yang Nabi kita minta supaya kita sabar. Maksud hadis ni, maksud hadis hadas, jika kamu sedang menghadapi sesuatu keadaan yang begitu teruk, sama ada kekejaman atau kezaliman yang tidak mungkin dapat dilawan atau ditentang. Nah, ingat, ini SOP. Kita nak lawan tak boleh. Kita kena sabar. Tapi kalau boleh lawan, amar ma'ruf nahi mungkar berjalan lain. Maka bersabarlah sehingga kamu semua kembali bertemu Allah yang akan mengadili dan membalas semua amalan dan perbuatan di dunia ini. Maka karena itu dengan Allah Ta'ala balas dengan seadil-adilnya tanpa ada yang ketinggalan ataupun walaupun satu sesuatu pun tak tinggal, semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kena ingat. Ini di antara sebab kenapa adanya hari akhirat. Kenapa adanya hari pembalasan? Kalau tak ada hari pembalasan, bermakna orang zalim berkuasa atas dunia, orang kena zalim kena seksa sepanjang hidup dia, patut hilang gitu saja. Lah. Maka oleh kerana ada balasan di akhirat, orang yang zalim tidak akan dibiarkan dan orang yang dizalimi tetap akan dibela oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Ini dipanggil keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kah? Baik orang ini jadi orang zalim sebab tak ada apa-apa di akhirat. Nah, ini. Contoh tadi sahabat-sahabat, ini contoh ulama salaf. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali ini, seorang imam ahli sunnah wal jamaah menghadapi fitnah, ia mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Pemerintah zaman dia, pada zaman pemerintahan Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wasik, tiga khalifah ni dipengaruhi oleh otak mereka, oleh Mu'tazilah, sehingga dia kata Quran itu makhluk. Quran makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah kata Quran itu kalamullah, nataqabihi, Allah Ta'ala yang berkata-kata dengan katanya itu. Kita bukan makhluk. Tapi timbul fitnah. Pengaruh Mu'tazilah kuat sehingga mereka terjadinya fitnah. Fitnah ini membawa kepada penahanan Imam Ahmad dalam kurungan yang panjang dan seksaan yang cukup dahsyat. Kata di ahli sejarah, lau duriba fil lamat. Ni penguasa penjara, dia pukul Imam Ahmad, kalau dipukul gajah, mati gajah. Imam Ahmad sabar. Di antara doa Imam Ahmad, dia kata, ya Allah, beri aku kesabaran, jangan dedahkan aurat dia. Sebab itulah kata orang, cari abis koyok seluar dia, tapi tak tercabut seluar. Waktu kena sembat. Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Dia sabar. Beliau begitu sabar menghadapi kesemuanya, tetap teguh berpegang dengan pendirian agamanya di atas jalannya lurus, sehingga Allah Ta'ala memenangkan dan membebaskannya dari kezaliman itu. Allahu Akbar. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah. Kalau kita tengok imam-imam semuanya kena penjara, ramai di kalangan penjara. Abu Hanifah kena penjara, Imam Ahmad, Imam Syafi'i kena penjara. Tapi jangan bangga mereka penjara kerana agama. Jadi kalau ada orang penjara kerana lain, tapi nak bangga dengan sebab kita jadi tokoh sebab dipenjara kan, kita kata tengok kiri kanan dulu nak cakap. Ni setengah orang ni, oh dia ni pernah diuji oleh Allah dengan penjara, kita kata tengok sebab. Nak banding dengan ulama salaf dengan zaman kita hari ni, kena tengok sebab. Mereka dipenjara kerana Allah, kerana mempertahankan agama Allah. Jadi jangan. Esok Imam Ahmad nak dibicarakan, mungkin akan dibunuh, mungkin akan dipukul. Jadi malam tu Imam Ahmad, tapi dialah orangnya fikir. Kita ni mesti ada berfikir bila ada kes. Tengok Imam Ahmad duduk mikir, datang pencuri, hok duduk dalam penjara sekali dengan dia. Pencuri, sarik. Duduk tunggu nak kena potong tangan, dia mari. Saya kata, ya Imam, anta Imam.
Pak Imam, Tuan Imam, kalamu ka yusma. Mu tengok esok, satu pandang orang tunggu nak dengar Imam Ahmad kata Quran tu makhluk. Kalau mu tak sabar, satu dunia dia akan rusak dengan sebabmu. Tengok, aku walaupun pencuri, aku sabar dipukul sebab aku senang bila keluar penjara nanti harta sudah banyak. Mu alal haqi, mu tak boleh sabar. Imam Ahmad rahimahullah kata, aku doa sentiasa kepada pencuri ini sebab dialah yang telah memberi motivasi sehingga kan pada hari perbicaraan Imam Ahmad tak berganjak. Rahmatullahi ala Imam Ahmad, Allah Ta'ala beri pada dia sahabat yang begitu kuat sebab mereka tahu kesan dia. Ulama lain guna helah. Dia makat tangga gini. Taurat, Injil, Zabur, Quran, hadihi makhluk. Dia kata Taurat, Zabur, Injil, Quran ni makhluk. Dia tak kata tu, dia tunjuk tangan dia, pak jari ni makhluk. Takwil. Orang panggil pusing ayat. Lepas. Mari orang lain pula, lepas. Imam Ahmad kata, la. Quran kalamullah, pau, dia kena pukul. Itu dia panggil sahabat dalam zaman fitnah. Mana zaman fitnah ni, pendakwah-pendakwah jangan gopoh. Jangan mudah koyak. Tunjukkan kita punya kekuatan, tunjukkan kepada ilmu yang kita ada, kita mesti berpegang. Kalau tidak, rusak satu masyarakat dengan sebab kita. Allahul musta'an. Baik. Kita berpindah kepada cerita ni panjang. Tapi tak cerita, nak cerita tak? Adab yang ketiga, adil dan insaf dalam suatu perkara secara keseluruhannya. Insaf adalah akhlak yang sangat mulia. Insaf menjadi seorang itu meletakkan orang lain seperti dirinya sendiri dari segi menyayangi, menghormati, memahami dan seumpamanya. Insaf di sini bukan makna insaf lepas kena tangkap dia insaf dah. Oh, saya insaf dah cik, tak mau lagi mencuri. Itu lain insaf. Ini insaf. Insaf ni makna berlaku adil. Boleh tak? Insaf dengan makna berlaku adil dalam membuat penilaian. Itu makna insaf. Jadi kita letak orang lain seperti diri kita, kita hormat, kita sayang, itu nama dia insaf. Antara sebab berlakunya ikhtilaf dalam kalangan sama manusia dan berleluasanya zaman fitnah adalah sebab hilangnya sifat adil dan insaf. Sekiranya seorang Muslim itu mengamalkan sifat ini dalam melaksanakan keadilan bermula pada dirinya sendiri kemudian ke atas orang lain, nascaya dengan izin Allah akan selesai dan hilanglah kebanyakan daripada permasalahan dan masyakil, problem-problem yang terjadi dalam kalangan kaum Muslimin sama ada bersifat peribadi ataupun dalam masyarakat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, bila kita keluar ucapan, tulisan ke ucapan ke apa saja statement, hendaklah kamu berlaku adil walaupun ia adalah kaum kerabatmu, dan patuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Jadi mana Allah Ta'ala peringat kepada kita, kita dalam buat penilaian kita kena adil. Jangankan orang ni orang kita, dia buat salah pun pertahan juga, dia cari juga hujah, cari korek juga pandangan-pandangan supaya selesai masalah. Kita kata jangan. Kalau bukan orang kita, bawalah kitab seguni pun. Dah, satu trodi bawa kitab, tak boleh pakai. Ini dia panggil tidak insaf. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum kerana mereka menghalang kamu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat kenaya kepada mereka. Mana orang ni kita tak setuju, kita tak bawa kenyataan yang baik, kita tak keluar pandangan-pandangan dia yang berguna, tapi kita hentam, kita pukul, kita koyokkan dia ayat ini ila akhiri. Yang pentingnya la yajrimannakum syana'an qaumin. Jangan sebab kita tak suka dengan satu kaum kita keluar kenyataan yang menyalahi realiti dan hakikat sebenar.
mesti mesti bersikap adil dalam perkataan dan perbuatan, khasnya pada zaman fitnah. Kalau orang itu baik, cakap baik, yalah. Ni tidak, dia akak borong. Orang ni tak boleh pakar sebab gini-gini. Tuduhan-tuduhan yang dia buat yang cukup menakutkan orang, yang menyebabkan orang lari daripada pendakwah, maka dakwah dia tergendala di tengah jalan. Baik. Maka kita perlu. Ini bererti apabila manusia menghadapi atau berdepan dengan suatu perkara yang baik atau suatu perkara yang tidak baik, mestilah mempertimbangkan antara kedua-duanya, kemudian barulah jatuh hukum. Nilai dulu. Hal ini kerana membuat pertimbangan akan menjaga seorang Muslim itu daripada menisbahkan sesuatu perkara itu kepada hukum Islam sedangkan dia tidak tepat dengan hukum Allah. Oh, dengar sikit, oh tak boleh ni, haram ni, boleh bawa kepada neraka, boleh zina lah. Sedangkan benda tu ada khilaf yang panjang, yang muktabar, kita mengatakan jangan gopoh. Contoh yang paling ketara sekarang adalah dalam kes rakyat yang membuat perarakan untuk menuntut keadilan. Masa ni lah, masa ni, masa orang duduk mai apa ni, duduk belagak di dataran. Ada sebagian ulama yang mengatakan perbuatan ini haram. Ada juga yang mengatakan harus kerana hak mereka terabai. Maka dalam hal ini pertimbangan yang sewajar dan seadilnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh dan dengan penuh realiti. Barulah hal ini tidak akan menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat dan institusi ulama itu sendiri akan terus terpelihara dan disanjung serta tidak hilang kredibiliti. Nah, jadi sekarang ini orang-orang yang ada autoriti nak keluar kenyataan, tengok dululah. Tengok pandangan-pandangan yang lebih luas, pendapat-pendapat yang lebih harmoni, baru kita keluar. Kalau tidak, dia canggah demo. Beberapa contoh sifat yang ditunjukkan oleh para ulama salaf dalam menjaganya. Yang pertama, daripada riwayat Abdul Rahman bin Shimasah, aku pergi bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah untuk bertanya kepada beliau tentang suatu masalah. Beliau bertanya, dari mana kamu datang? Awak mari mana? Jawabku, saya seorang laki-laki dari Mesir. Saya mari Mesir tuan daripada itu ibu. Dia berkata, bagaimana keadaan para pemimpin kamu dalam peperangan kamu ini? Ketua di Mesir itu bagaimana perangai dia? Jawabku, tidak ada sesuatu yang boleh kami kritik tentangnya. Saya tak ada komen, no comment. Sekiranya seorang laki-laki kematian untanya, dia akan menggantikannya. Mana pemimpin dia baik sangat. Jika mati seorang hamba pula, dia akan menggantikannya dengan yang lain. Jika ada yang memerlukan belanja, dia juga akan memberikannya. Mana dia puji pemimpin dia sebab dia tak mau kacau. Aisyah berkata, jika begitu, perbuatannya terhadap adikku Muhammad bin Abu Bakar tidak akan menghalang aku untuk menyampaikan kepadamu apa yang aku dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada isu ni. Isu dia Muhammad bin Abu Bakar, adik-adik Aisyah ni telah diseksa oleh pemimpin Mesir pada masa itu. Masa itu Aisyah nak dengar siapa dia pemimpin ni, jahat ke baik. Si rakyat ni puji kawan tu. Mana dia puji dalam satu sudut, kebajikan rakyat dijaga, tapi zalim dia kepada orang yang menentang. Tidak adil. Macam kita ini juga. Dah, tidak semua buruk dan tidak baik 100%. Jadi Aisyah kata, oleh kerana dia ni baik, walaupun dia buat tak baik pada abang aku, adik-adik aku, tapi tidak menghalang untuk aku baca hadis ni. Maka dia pun baca. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fa syaqqa 'alaihim fa syukru 'alaih. Ya Allah, siapa-siapa yang jaga urusan umat aku ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tapi dia menyusahkan rakyat, maka kamu susahkan dia. Susah di dunia, susah di akhirat. Kita nak tengok. Orang-orang yang buat kenak pada orang di dunia, pemimpin-pemimpin sekat sana sekat sini, kita tunggulah apa yang keputusan Allah Taala buat pada dia di dunia dan di akhirat. Wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihi farfuq bihi. Sesiapa yang buat baik pada rakyatnya, maka Allah Taala buat baiklah kepada dia. Allah bantulah dia, Allah tolonglah dia. Hadis ini dalam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, begitulah sepatutnya. Disebutkan kebaikan seorang yang berbuat baik itu tanpa mengambil kira sebab permusuhan yang berlaku antaranya.
Padahal kita kata, ini yang saya selalu sebut, para ulama juga berselisih pendapat tentang bagaimana keadaan pembunuhan Muhammad bin Abu Bakar. Sebab apa Muhammad Abu Bakar, adik-adik Aisyah dibunuh. Ada yang mengatakan beliau terbunuh dalam peperangan. Ada juga yang mengatakan dia dibunuh dalam tahanan dan sebagainya. Pemerintah Mesir pada waktu itu ialah Muawiyah bin Al-Hudaid. Demikianlah secebi kisah yang boleh dijadikan pedoman dan panduan hidup kita dalam menghadapi suasana fitnah lebih-lebih lagi pada akhir zaman ini. Jadi kalau kita kata kita kritik orang, bukan mana kita benci 100%. Kalau kita puji orang, bukan mana kita setuju 100%. Jadi matematik menilai di zaman fitnah ni kena kira peratus. Orang ini baik, baik 95%. 5% dia tak baik. Sebut. Dia ni baik, tak baik. 90% tak baik, 10 yang baik. Nilai dengan baik. Ni tak. Dia tak ada matematik. 100 tolak 1, kosong. Penatlah kita. Bukan 99. Sama juga kita dengan kawan-kawan kita hari ni. Bila kita kawan-kawan kita mari, mu dengan dia macam nampak renggan sekarang. Dulu baik. Oh tak boleh, aku tak kawan dengan dia. Sebab sikit apa masalah. Kita kata itulah tidak insaf, tidak adil. Punca perbalahan berlaku atas dunia ini sebab tidak adanya sifat insaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita 3 akhlak yang kita belajar ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah dalam sini yang akan datang kita masuk bab 8. Sebab dan punca fitnah dan ujian dalam agama, apa sebab? Nah, kita cari dan akhirnya kita bawa penawar bagaimana nak mengubati segala penyakit-penyakit yang ada ini biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.